Nah ini HC-nya. Terima kasih. Udah. Ya, kalau yang keluar ada pemeriksaan EHC. Sekali lagi, kalau ya yang keluar bandara ada pemeriksaan EHC, kalau yang transit itu tidak ada. Oke, baik teman-teman. Ini kita sudah landing dari Surakarta ke Jakarta menggunakan maskapai CityLink. Kalau CityLink di Terminal 3, CityLink Garuda Terminal 3, Batik Air Lion Terminal 2. Nah, itu ada petunjuknya. Kita ke kiri. Oke. Itu dari gate yang paling ujung itu, gate 28. Masih jauh kalau dapat dari sana. Nah, kita masih mending ini, kita tinggal lurus terus. Nah, ini kita lurus terus teman-teman. Itu ada mobil golf, tapi lagi sedikit yang beroperasi sepertinya. Untuk yang belum mengisi aplikasi EHC bisa mengisi sambil menuju pintu keluar. Untuk teman-teman yang transit itu tidak keluar bandara, jadi tidak ada atau tidak ada pemeriksaan rapid test antigen lagi atau swab PCR, jadi tidak perlu melakukan tes rapid antigen lagi atau swab PCR lagi. Nah, di sini check in pindah pesawat ya yang transit di sini, dan dia langsung ke sini. Nah, ya. Tidak keluar bandara, kalau keluar bandara ke sini. Kalau keluar bandara itu nanti ada pemeriksaan EHC. Kalau transit dia tidak keluar bandara dan tidak ada pemeriksaan EHC. Nah, sini teman-teman. Nah, ini yang keluar. Ini yang transit. Ya. Jadi aman, kalau yang transit itu tidak keluar bandara aman, langsung saja masih di dalam bandara, tidak keluar. Oke.
kalau keluar ke sini teman-teman. Oke. Kita keluar, siapkan EHC-nya. Bagasi nanti ke kanan. Nah ini EHC-nya. Terima kasih. Udah. Ya, kalau yang keluar ada pemeriksaan EHC. Sekali lagi, kalau ya yang keluar bandara ada pemeriksaan EHC, kalau yang transit itu tidak ada. Oke. Nah, ini. Teman-teman, kalau yang mau menuju parkir domestik ke sebelah kiri, penjemputan Grab Car, Go Car, oleh ngambil bagasi ke kanan, keluar naik bus, taksi ke kanan. Oke. Wah, itu menuju gedung parkir. Oke, ini kita ke kanan. Nah itu tinggal dilihat bagasinya di mana, ada nomor pesawatnya, ada bagasi klaim ya, atau pengambilan barang conveyor. Oh, nomor 8 kita, Citilink nomor 8, Citilink QG763 nomor 8. Nah itu kan ada nomor-nomornya. Tinggal dilihat pengambilan bagasinya atau conveyornya di nomor berapa. Oke. Nah, itu ada informasinya lagi. Pengambilan bagasinya. Nah, itu ada khalayang Skytrain, taksi, sewa mobil, bus umum. Oke, kita tadi informasinya di nomor 8, conveyor nomor 8. Oke, nah itu dia ada informasinya. Dari Solo, QG763 nomor 8. Kita tinggal tunggu saja di sini. Sudah ambil, kita keluar. Biasanya ada pemeriksaan ini bagasinya, tergantung kalau ada petugasnya, kalau nggak ada kita jalan terus. Oh, itu ada itu.
Nah, itu diperiksa dulu teman-teman. Ya, Pak Ade Wahyu. Terima kasih. Itu banyak taksi, ada GoCar, GoGrab, ada Bluebird, macam-macam. Kita ke kiri. Ya, boleh. Oke. Nah, ini kita keluar kanan itu lurus terus, nanti ada Damri, ada taksi yang biasa di depan banyak. Oke. Ya, kalau kita lurus terus. Ayo boleh. Kalau lurus terus itu ke parkir inap. Sama Grab Point-nya di sana dia. GoCar Point, Grab Point. Oke, teman-teman. Nah, itu di atas keberangkatan. Oke, teman-teman, ini saya sudah keluar dari Bandara Terminal 3, dari pengambilan bagasi, keluar ini, lalu terus, nah, itu yang di atas keberangkatan ya. Untuk lokasi swab PCR atau rapid test antigen di Terminal 3 itu, dari atas, misalnya teman-teman turun di atas, ke bawah, ke lantai dasar, nah ini kita keluar. Ini. Nah itu kalau yang naik bus Damri ke kanan, di sana bus Damri semua ke kanan, taksi umum. Sana keluar ada kereta juga. Nah, itu. Kalau untuk swab PCR rapid test antigen ke kiri. Nah, itu ke sana lurus terus. Nah, ini untuk bus Damri naik sini, di sana tuh ada bus Damri. Taksi umum ada di sana, lurus terus ke sana. Naik kereta juga di sini. Nah, itu. Ini teman-teman kereta. Nah itu untuk Damri bus di sana. Di sini ada musola juga, oke. Okay. Teman-teman. Nah, untuk bus ke sana teman-teman, oke. Okay. Sama taksi ke sana.